Habib Zain, gurunya Habib Mohtar, menjawab, "Ya Hamzah, kalau kau ingin nikmat di dunia, kalau kau ingin senang di dunia, maka memperbanyak baca solawat. Karena solawat ini sangat luar biasa. Bahkan kata Habib Zain, barang siapa yang mengamalkan solawat 315 kali, ya, barang siapa yang membaca 315 kali membaca solawat, insya Allah dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini kata Habib Zain bin Smith. Kemudian Habib Zain berkata, "Kalau seandainya belum dihadir Rasulullah, tambah lagi solawat, tambah lagi solawat, tambah seribu. Insya Allah, yakin, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin."